Halo guys, welcome back to Lolios. Selamat datang semuanya guys. Jadi di kali ini aku mau melanjutkan nih guys. Aku sudah grinding Basu Simulatorku. Jadi udah lumayan banyak ya guys ya LP dan SP-nya. Aku juga sudah menukarkan meja dan kursi alien guys ya. Dan sekarang aku mau melanjutkan progres misinya dulu guys ya. Karena banyak dari kalian yang komen nih, Bang, misi apa namanya Easter egg pocong, Easter egg ini itu nanti dulu guys ya. Aku mohon maaf ya guys, kita tunggu dulu sebentar. Kita selesaikan dulu main mission ya guys ya. Chapter 2 dan chapter 3 kita tamatkan dulu, baru kita lanjutkan dengan Easter egg atau side mission ya guys. Oke guys, yuk langsung aja kita mulai ya guys ya. Hari baru, semangat baru. Yuk, santuy gaming guys. Cihuy. Jam berapa sekarang? Jam 18. Kita tidur dulu guys ya. Kita tidur dulu. Tidur dulu yuk. Hari baru, semangat baru. Tetap semangat adik-adik. Kita lanjutin guys. Oh, ini ada misi nih guys. Ini ada misi apa nih? Oh, Elia. Oh, Mbak Elia guys. Ada Mbak Elia loh. Halo, selamat datang. Kamu pemilik usaha bakso? Iya, Mbak. Aku pemilik usaha bakso. Aku bos di situ ya. Aku baru buka toko ini tidak lama, makanya barangku kurang banyak. Oh, iya, cuma ada 4 ya, Mbak. Bener tuh, guys ya. Kurang banyak, guys, barangnya. Guys. Cuma ada 4 tuh, guys. Nah, tapi aku agak bingung jual barang apa lagi ya. Aku juga bingung, Mbak. Apa perlu? Aku perlu inspirasi. Bisa kamu belikan aku lukisan dari paman pelukis Afro di taman? Bisa. Mungkin setelah melihat lukisan, aku bisa dapat ide. Hihihi. Oke, hihihi. Aku berikan. Oke. Aku perlu lukisan dari pelukis Afro. Oke. Nah, kita ke toko bakso kita dulu, guys ya. Kita ke toko bakso kita dulu, kita beli restock barang. Oh, nih. Kita restock barang. Di situ pang. Restock ini juga, restock gas dulu, semuanya kita restockin dulu ya, guys. Pang. Biar kita bisa jualan dengan tenang dan riang ya, guys. Pang. Yuk, kita beli gasnya dulu dan juga kita cek kondisi dari ini, guys. Kondisi dari apa namanya, guys? Obat lalat guys, obat lalat guys. Jadi lalatnya itu di bakso sih. Oh mama, ada playground guys, ada perosotan, ada tenda, ada kursi bambu, ada payung, ada meja piknik, ada kursi gantung. Ini kok kursi nggak salah apa-apa digantung ya guys. Ada kotak surat, ada keranjang piknik, ada bebek you. Ada Mbak Chan. Guys, apakah dia Roronoa Zoro, guys? Rambutnya warna hijau. Santoryu. Oke, kita restock dulu, guys. Kita restock dulu, guys. Kita restock dulu ya, adik-adik ya. Beli ini kurang lebih butuhnya 1 2 3 4 5 butuh 5, guys. Gas ya. Jadi, gasnya kita butuh 5. Kita buka sebutuh 5. Terus kita masukin dulu 1, 2, 3, 4, 5. Sip. Di situ kita jalanin main misinya dulu guys ya. Misi utama kita dulu ya. Jual bakso mahal, bakso sultan aja. Di situ udah itu aja lah, bakso lain gak usah jual. Sekarang grinding makin gampang ya guys ya. Perasaanku doang atau memang makin gampang guys sekarang nge-grindingnya guys. Sekarang kita mesti ketemu quest hadiah kosong sama colang, poin colang guys. Aduh, hadiah kosong, misi utama apa sih? Hadiah kosong sama colang, kita poin colang dulu. Aduh, dia lari, bodoh. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau hadiah kosong, aku gak punya 2 ya. Mesti nunggu, aduh, mesti nunggu ini guys. Mesti nunggu arcade terbuka dulu adik-adik. Oh, ini ada hadiah kosong sih. Ya, nice, ada 1. Semoga di rumah ada hadiah kosong juga ya guys, 1 guys. Semoga di rumah ada hadiah kosong juga. Ini Mbak Cantik. Mbak Cantiknya di mana itu ya? Nah, yuk kita cari Mbak Cantiknya. Hadiah kosong di mana? Aduh, di rumahku ada hadiah kosong ya, guys. Aku lupa, guys. Ada nggak ya? Oh, mama, balon udara. Beli bakso-bakso, bakso kecil. Lonceng bakso, awan senyum. Bulan bintang, lonceng gantung. Kenapa nggak salah apa-apa digantung dulu ini? Ini teru-teru bozu. Beli. Beli teru-teru bozu. Kita gantung, guys. Pawang. Apakah Bang Andi akan kolaborasi dengan Kobo?
Guys, guys, apakah Bang Andi akan kolaborasi dengan Kobo, guys? Seperti lagunya Kobo, Pawang Hujan, guys. Aku curiga seperti itu, guys. Aduh. Kasih colongin dulu. Kasih colong dulu. Oke. Apalagi, Mbak? Apalagi, Mbak? Apalagi, Mbak? Mantap, sekali-kali minum-minuman yang bersoda itu bisa bikin gembira, betul. Bersoda gembira, adik-adik. Nah, oke, sekarang aku perlu teh dodol. Oke, oke, teh dodol. Teh dodol. Teh dodol. Kita ambil teh dodol dulu, guys. Nanti kita pulang ke rumah ya, guys. Ini kita gantung dulu. Ini, guys, ini kayak lagu, guys. Beneran, guys. Kalian semua pasti tahu Kobo kan, guys? Kobo-chan, guys. Ya, kalian tahu Kobo kan? Yang nyanyi lagu Pawang Hujan itu, guys. Aku suka nontonin Kobo, dia suka nyanyi lagu Pawang Hujan. Wuhui. Teru teru bozu. Wuhui. Kotan, anjay. Kalian tahu Kobo kan, guys? Dia nyanyi lagu Pawang Hujan, guys. Aku lupa lagunya, tapi aku tahu guys lagunya, guys. Tapi aku lupa. Kayaknya apakah jangan-jangan nanti Bang Andi akan kolaborasi sama Kobo ya, guys ya? Aku jadi enggak sabar menantikan ini semua, guys. Kalian sabar gak guys menunggu kolaborasinya mungkin guys kalau memang terlaksana dan terrealisasi guys kolaborasi dari Bakso Simulator dengan Kobo guys. Wah aku tidak sabar guys. Nama tadi mbak-mbaknya. Mbak-mbak. Mbak Magelia, Mbak Magelia. Mana Mbak Magelia? Apa nih? Mantap. Kalau aku sih selalu bilang menyedot teh sama seperti membuat janji, jangan terlalu. Oke, sekarang aku perlu unta. Oke, perlu unta. Perlu ditampol juga nggak banyak mintanya, Mbak ya. Nggak apa-apa, tapi Mbaknya cantik ya, guys ya. Kalau cantik itu dimaafkan ketika dia banyak minta ya, guys ya. Karena di negara plus 26 keadilan hanya milik orang yang good looking ya, guys ya. Di negara 26 hanya keadilan hanya milik orang yang good looking, guys. Sekarang beli unta. Isinya ada banyak nih guys, kita perlu ini dulu ya. Perlu apa namanya? Hadiah kosong. Ya kita kasih 1, 2, 3, 4, dan 5. Apalagi sekarang? Apalagi? Aku punya tebakan nih, kenapa unta itu punuknya 1 atau 2 aja? Kenapa? Karena kalau 3 itu buat... Kenapa unta itu punuknya 1 atau 2 aja? Karena kalau 3 buat makan, kan harus makan 3 kali sehari. Ini mbak-mbak punya masalah hidup apa sih, guys? Oke, sekarang aku perlu super mie. Ih, baik banget maunya, anjir. Mbak, lu maunya banyak banget, mbak. Dikit-dikit dong, mbak. Jangan banyak-banyak, mbak. Nih, muter-muternya jauh, mbak. Sekaligus gitu bilang, aku mau ini, gitu, mbak. Ya satu-satu begini ini aduh mana nih ultra 1 2 3 4 5 kita beli susu padahal mbaknya cantik tapi mbaknya suka nyusu ya guys. Siapa yang cantik dan suka nyusu? Ayo kita kasih dulu. Aduh ini mbaknya banyak banget maunya. 1 2 3 4 5 apalagi abis ini mbak cantik. Mantap, susu-susu apa yang tidak dipercaya? Susu. Mbak-mbaknya kenapa, guys? Garing banget, coy. Oke, sekarang perlu miras J. Mbak, guys, mbak-mbaknya garingnya kelewatan, guys. Itu lebih garing daripada kanebo kering dan juga kuku sapi, guys. Aneh banget dah kocak anjir, garing banget. Kawaii. Cantik banget guys. Aku suka kalau yang imut-imut begitu. Chef Kuyang, Chef Nureona, Chef Magel,
Ritual memanggil hantu untuk berhenti tidur. Ritual memanggil hantu untuk berhenti tidur. Kok sekarang masuk simulator bisa pesugihan, guys? Ih, jadi takut, guys. Pesugihan simulator, guys. Memanggil hantu untuk tidak tidur. Nanti jangan-jangan ada resep untuk memanggil hantu untuk kecepat kaya, guys. Wah, pesugihan online, guys. Pesugihan online, pesugihan simulator. Siapa yang senang pesugihan dan cepat kaya dari pesugihan, guys? Aku sih nggak suka pesugihan ya, guys, ya. Aku suka hasilnya, bukan pesugihannya, guys. Nah, sekarang kita kasih miras J-nya ke si Mbak Magelia. Beri si miras J, miras J. Butuhnya 6, anjay! Aduh, beh! Ya, butuhnya 6 loh, guys! Aduh, ku alah! Halo! Kita sambil beli lukisan Kribo dulu, guys, ya. 10 biji nanti butuhnya, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapat ini lagi guys. Emang jodohnya ke lukisan ini, guys. Aduh, dapat lukisan itu lagi, guys. Aduh. Eh, nyasar, cuy. Eh, di mana, cuy, ini, cuy? Nyasar, guys. Maaf, nyasar, guys, ya. Maaf, nyasar ya. Kita kesini dulu, guys. Kita baru miras J kurang satu, anjay. Kita beli miras J dulu satu abis ini. Guys, abis miras J apa lagi, guys? Karena ada yang tahu nggak abis miras J dia butuh apa lagi, guys? Ini butuh ada kosong satu dulu, mas. Itu satu dulu, mas. Ada kosong satu dulu, mas, ya. Si masnya butuh apa lagi, mas? Butuh ditampol nggak, mas? Nah, sini saya tampol, mas, kalau mau ditampol, mas. Kita sambil bawa lukisannya dulu ya, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yuk kita bawa dulu, guys, ke tukang, ke mbak-mbak cantik, Mbak Elia. Mbak Elia yang cantik dengan sangat kawaii yang berada di seberang rumah kita, guys, ya. Kita kasih dulu ini, guys. Ini apa lagi, cuk? Ada pelang-pelang, guys. Apaan nih? Wih, anjir, keren guys, atapnya, guys. Ada kontolodon, guys. Wih, keren banget, guys, ada kontolodon. Ada bebek lodon juga, guys. Ada atlas lodon. Ada UFO lodon. Ada bakso lodon. Ada hiu lodon. Ada jigong lodon. Ada wibu lodon. Ada konoha lodon. Ada alien lodon. Ada bebek lodon. Ada milodon. Ada apa lagi, guys? Apalagi yang lodon-lodon, guys? Guys, kembali ke laptop ya, guys, ya. Kembali ke laptop, guys. Kita kasih ini dulu, guys, ya. Nih, sini dulu, cuy. Biar mbaknya dapat inspirasi, ya, guys, ya. Aku juga suka melihat lukisan-lukisan untuk mencari inspirasi, guys. Terutama lukisan-lukisan waifu, ya, guys, ya. Waifu-waifu yang kawaii, yang sugoi, yang cantik, yang imut. Wah, aku suka banget ngeliatnya, guys, untuk mendapatkan inspirasi, guys. Oke, okay. Aku minta miras J lebih karena aku perlu satu untuk melupakan waktu bahkan yang sebelum. Sini kasih aku tablet, aku buatkan dulu ya aplikasinya. Oke, selesai juga. Nice, cepat sekali. Silakan kamu menggunakannya tabletnya. Sekarang kamu bisa refill minumannya lewat aplikasi. Tapi maaf ya, aku kurang jago programming, jadi nggak bisa refill semua jenis minuman. Sulit soalnya programming, apalagi kalau programming game. Tetapi setidaknya aku mencoba ya. Iya, Bang Andi, programming game memang sulit, aku tahu. Dan tiba akhirnya bukan studio. Baik. Disampaikannya secara tersirat ya, guys, ya. Iya, benar. Agak sulit memang programming game, aku tahu betul. Gak apa-apa ya, yang penting kita refill dulu ya adik-adik ya. Yuk, gak apa-apa, yang penting kita bisa refill si Sorop. Habis itu kita sekarang coba. Nah, sekarang jam berapa, guys? Sekarang baru jam 12, cuy. Kita punya misi apa lagi, guys? Oh, ini ada si Nerva malam-malam. Pocong, ini pocong, guys, ya. Ini malam-malam, guys. Sini ada mbak-mbak juga nih, siapa, cuy? Kita ambil lukisan dulu deh, guys. Itu ada mbak-mbak lagi misi siang-siang. Itu mbak-mbaknya yang mana, guys, ya? Kayaknya aku mesti muterin kota lebih banyak lagi untuk mencari, guys. Aduh, kursor aja. Ayo, kita ini dulu, guys. Kasih lukisannya dulu, guys, ya. Mana nih mbaknya nih? Gua bakso dulu, guys. Gua bakso tuh paling untung, guys. Paling cuan ya, guys, ya.
gue waktu itu paling untung itu, banyak banget. Nah, apalagi nih, apalagi nih. Nah, terima kasih ya lukisannya membantu dari lukisan aku jadi terinspirasi. Oh mantap, sama-sama mbak, aku senang bisa menginspirasi. Aku mau menjual barang-barang bertema bintang, tapi aku belum ada gambar bintang itu bagaimana, boleh kamu bawain bintang? Siapa yang belum pernah melihat bintang? Ya elan simbanya banyak mau anjay. Coba aku mau cari barang-barang aku dulu guys ya. Ini aku taruh dulu nih. Aduh, lolios, lolios. Dikerumunin cewek ciwik-ciwik cantik ya guys ya. Ini poster semua, aduh masih berantakan banget cuy. Belum aku beresin semua guys ini guys. Ini guys berantakan. Agak ada ya, masih ada di ini. Jangan-jangan lukisannya guys. Oh iya, lukisanku masih ada di... Wah, lukisan apa namanya? Kado kosongnya masih ada di ini, guys. Di arcade. Ya, nunggu jam 5 dong. Gak apa-apa dah. Kita cari misi yang lain dulu ya, guys. Bintang, dia butuh bintang. Bintang ada di toko. Bintang ada di toko ya, guys. Bintang ada di toko. Terus ada misi lagi nih. Ini misinya ada di mana nih, guys? Ini siapa nih, guys? Itu siapa dan ada di mana, guys? Aku penasaran, cuy. Itu siapa dan ada... Ini tempat baru, guys. Di sini tempat baru, guys. Beli encet, beli Reju Gaming, beli wortel lemas. Ini apa nih? Gitar Merdeka, guys. Wah, mantap Bang Dedi, mantap Bang Dedi, GG Gaming Bang Dedi. Mantap, mantap guys, mantap Bang Dedi, guys. Kita taruh dulu boneka di rumah kita, guys ya. Kita taruh dulu bonekanya di rumah kita, adik-adik. Wah, mantap, mantap, mantap Bang Dedi, mantap. Gitarnya Bang Dedi dijual di Basu Simulator, guys. Jadi merchandise. GG Gaming, mantap, mantap, mantap. Nah, kita taruh gitarnya di sini. Ini Bang Cek, ini Bang Wortel Lemas, ini Bang Reju. Mantap, 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 mantap. Oke, sekarang kita cari yang ini misi satunya lagi. Ini siapa ya? Dia ada siang-siang tapi siapa, Cuk? Ini siapa, guys? Orang ini siapa orang itu, guys? Apakah itu mesin menunggu chapter-chapter berikutnya baru ada, guys? Yaudahlah, guys. Sekarang kita percepat waktu dulu ya, guys, ya. Percepat waktu dah, percepat waktu dulu ya. Yuk, 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 yuk. Aduh, gua bakso lagi. Aduh, gua bakso lagi, gua bakso, gua. Kita percepat waktu dulu biar kita bisa masuk ke dalam arcade ya, guys, ya. Jadi nanti di arcade kita bisa ngambil bintang dan juga apa namanya guys itu guys? Apa namanya guys? Hadiah kosong guys, hadiah kosong. Bisa ngambil bintang dan juga hadiah kosong. Ayo kita beli waktu dulu. Mana tadi? Bapaknya apa? Kita mesti nyesain chapter-chapter tertentu dulu ya itu ya. Terus open loh. Ayo kita cepat open dulu guys. Satu kembang api berapa sih guys? Wing. Oh, satu jam. Satu jam, beli dua lagi, beli dua lagi. Nyalain, 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 beli dua lagi, beli dua lagi. Tembak dia, tembak dia, tembak. Ya, dia kanas juga. Tembaknya ke depan harusnya, biar itu kena ya guys ya. Ya guys, guys, kita kerket, guys, kita kerket, guys, kita kerket. Ayo, gue bakso, kita kerket dulu, kita kerket dulu. Kita ke arcade dulu adik-adik. Aduh, aduh, pusing, pusing, pusing. Kita kerket dulu. Kita ambil hadiah kosong satu dan bintang satu ya guys. Micin, micin. Ini ada hadiah kosong satu, bintang satu. Bintang mal. Aduh, fales. Bintang. Aduh, fales juga guys. Mohon maaf guys ya, suaraku fales dan aku tetap memaksa bernyanyi guys. Bintang malam, sampaikan padanya. Makasih ya bintangnya, tapi setelah kulihat aku kurang suka. Kayaknya lebih baik aku tanya kepada warga sekitar, mungkin mereka ada jual, ada masukan mau jual apa. Oh, aku tahu, boleh tanyakan kepada resepsionis kantor wali kota. Dia kan sering bertemu dengan orang baru, mungkin dia ada masukan barang apa yang menarik untuk dijual. Oke mbak, baik mbak-mbak yang banyak maunya. Baik, akan saya laksanakan mbak-mbak yang banyak maunya. Dan sekarang kita harus menjadi Mbak Nerva guys. Mbak Nerva sama... Mbak Nerva bener guys, kita harus mencari Mbak Nerva ya guys ya. Menurut kalian Mbak Nerva itu ada di mana? Oh ini Mbak Nerva ada di taman, nanti kita samperin Mbak Nerva ya. Kita kasih mas-mas ini dulu guys, mas-mas pedagang gelap ya guys ya. Karena nggak ada lampu di sini guys, makanya mas-masnya gelap guys. Kita kesini dulu. Oke, ngobrol aja ngobrol.
Oh, ini kayaknya cukup. Gua ada pekerjaan baru lagi untuk lu. Gua perlu mawar merah dan gua perlu banyak. Jadi gua sih lu beberapa biji ya. Lu cari. Jangan tanyakan untuk apa karena ini penting. Tapi gua jamin lu akan terbayar setelah ini semua selesai. 20 kocak, ngelawak aja lu, suka humor ya nih. Gua pukul mawarnya nih, gua injek-injek nih. Injek-injek. 20, guys. Ah, bodo amat, sana lu tanam sendiri aja lah, anjay. Udah, kita ke wali kota dulu, guys. Habis itu ke Mbak Nerva ya, guys, ya. Aduh, suka ngehumor aja itu, guys. Suka ngelawak sama mas-mas ya, guys. Oh, ini. Resepsionis. Halo, selamat datang. Ada yang bisa saya tampol? Saya mau ditampol. Barang apa yang menarik dijual? Mungkin amplop, map, staples, dan hal serupa. Maaf, tetapi ide saya kayaknya kurang bagus. Kerjaan saya hanya mengurus dokumen, jadi ide saya pasti membosankan. Mungkin bisa tanyakan kepada mas yang bekerja di arcade. Hidupnya pasti seru karena pekerjaannya saja mengurus permainan. Oke, baik. Apakah benar yang pekerjaan mengurus permainan hidupnya akan seru, adik-adik? Kita ke Mbak Nerva dulu. Mana Mbak Nerva cantik? Oh, ini Mbak Nerva yang cantik. Mbak, aku menemukan lukisanmu di sana, Mbak. Cantik sekali, Mbak. Di sini, Mbak. Tuh. Cantik loh, Mbak. Oke, setelah melakukan riset, sepertinya aku tahu bagaimana cara untuk memancing makhluk ini. Setelah diselidiki lebih lanjut, sepertinya makhluk ini adalah karnivora, yang berarti dia tertarik dengan makanan seperti daging. Pas banget kita ada di kota bakso, bisa aku membawakan beberapa stok bakso untuk dijadikan umpan. Setelah aku baca-baca, ini bisa jadi makhluk buas karnivora. Kita letakkan umpan buat bikin dia keluar. Oke. Berapa itu berapa? Butuh 10 doang. Bakso! Plus! Astaga, dragon. Sulit. Alah, bodo amat lah, guys. Guys, butuhnya ada. Neko-neko, cok. Aduh. Ini mendingan bakso plus sama mawar plusnya, guys. Aku grindingnya offline aja, guys, ya. Ada banyak, guys, kalau aku grinding sambil record. Nanti berjam-jam aku, guys, ininya, guys, videonya, guys. Nanti kalau video berjam-jam, kalian nontonnya bosan, adik-adik. Eko ini ada mbak-mbak cantik, guys. Lo bisa jual barang di sini juga. Bisa jual, cok. Bisa jual. Mantap, guys. Kita tanya dulu sama karyawan arcade. Halo, selamat datang. Barang-barang yang menarik dijual apa ya? Kalau saya pribadi sukanya baca buku sejarah, tetapi tidak semua orang suka hal tersebut. Apalagi ya, maaf ya, tapi saya nggak ada ide lagi. Hidup saya kurang berwarna. Mungkin buat tanya ke toko cat, pasti otaknya kreatif. Baik. Saya akan tanya ke semua orang di toko ini ya, di toko ini, di kota ini ya. Suruh sana sini. Kita tanya ke mbak-mbak toko cat tadi. Bukan mbak-mbak, guys, ini mas-mas, guys. Halo, selamat datang di toko cat. Pendapat mengenai barang yang menarik dijual, saya hobinya mancing, jadi mungkin pancingan dan umpan. Itu aja sih, maaf ya, tapi kalau harus seperti ini, yang lebih mengerti adik saya. Tapi adik saya kayaknya sedang sibuk, dia soalnya kerja di kota warnet. Adiknya jangan-jangan yang jual toko cat juga dan cantik, guys, ya. Wah, jangan-jangan itu, guys, adiknya yang cantik itu, guys, mbak-mbak cat yang cantik. Maaf, gak bisa bantu lebih lanjut. Oke, sekarang kita mesti ke... Kita balik lagi ke mbak-mbak. Mbak-mbak jual barang-barang yang cuma 4 barang yang dijual, ya, guys, ya. Kita kembali ke mbak-mbak di toko yang hanya menjual 4 barang, guys. Ayo. Kita jalankan dulu, ya, guys, ya. Dor, kaget gak? Enggak kaget deh, dia gak kaget, guys. Bagaimana kamu sudah masukkan staples, buku sejarah, pancingan? Aduh, makin pusing aja. Oh, aku tahu. Aku jual barang-barang tema musik aja gimana? Tapi aku kurang paham mengenai musik sih. Aku aja nggak tahu lagu terbaru yang sekarang lagi dimainkan. Lagu ini, lagu Megalodon. Boleh bikin aku radio biar aku lebih up to date? Boleh. Satu ya. Oke, aku akan belikan kamu satu radio. Oke, satu radio, guys. Kita belikan dia satu buah kecakupan ya, guys, ya. Mana radionya? Radio. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Kalian tahu lagu itu nggak, guys? Itu lagu zaman aku masih bocil ya, guys, ya. Masih ingusan dulu aku denger lagu itu, guys. Oke. Aduh, perlu baterai segala. Ya udah deh, nggak jadi musik, aku jual yang lain aja. Oh, aku tahu tanaman bunga. Boleh bawa aku bunga matahari. Banyak maunya, cok.
Banyak maunya anjay. Gak ada bunga matahari, tanam dulu guys ya aku ya guys ya. Ada guys. Ya ada, singet-singet aku ada guys. Belum aku panen. Wah ada. Ternyata ada adik-adik. Ah ternyata ada bunga mataharinya, ternyata ada, belum aku panen. Nice. Bunga mawar juga ada, belum aku panen. Mampai. Mampai lu tukang jual barang haram. Mampai lu, gue punya bunga mawar coy. Bunga mawar nih bos, ada 4, berarti tinggal 6. Aduh masih banyak juga nanamnya cuy. Jual apa lagi mbak. Wah makasih bunganya, ternyata gak sebagusnya Maunya apa? Aduh pusing banget ya, maaf aku jadi ngerepotin kamu terus. Aku bisa urusin sendiri, tapi saya sayang juga ya bunga ini. Kalau dibuang kamu boleh kasih bunganya ke resepsionis. Assalamualaikum. Aduh, cok. Mbak-mbaknya ngeselin, guys. Oh, tapi aku maafin karena dia cantik ya, guys ya. Karena sesungguhnya keadilan itu hanya milik warga yang good looking ya, adik-adik ya. Keadilan itu hanya milik warga yang good looking dan juga punya backingan yang kuat, guys. Ingat itu guys ya, keadilan hanya milik orang yang good looking dan juga keadilan hanya milik orang yang punya backingan yang kuat. Halo, selamat datang kembali. Bunga, oke, okay, makasih ya. Bunganya dari si Elia. Loh, sabar. Dari tadi keliaran buat bantu Elia nyari barang baru untuk toko dekorasinya. Tapi kan dia udah pesen barang baru untuk tokonya dari kemarin. Bahkan, harusnya ntar lagi sampai. Jadi buat apa dia ngerepotin kamu? Oh, tunggu. Jangan-jangan. Jangan-jangan guys, menurut kalian ada misteri apa guys di sini guys? Ah, saya paham. Ah, saya juga paham. Kalian paham enggak guys? Ya. Aku tahu. Si Eli emang pemalu orangnya nih, kayaknya mau PDKT aja, makanya seru-seru biar dia bisa ngobrol bareng. Aduh, aku senang sekali. Aduh, kita samperin dulu guys ya wanita cantik yang tadi ya guys ya. Dia, aduh aku senang sekali cuy. Jadi ini rasanya disukai dan dicintai oleh perempuan guys. Siapa yang masih jomblo dan sedih dan mengenaskan dan belum pernah pacaran sehingga butuh pacaran, ada barang baru. Balon. Ini mbak ada balon untuk kamu mbak. Ada balon. Oke guys ya, kita sampai di sini dulu video kali ini guys. Terima kasih banget yang sudah nonton. Terima kasih buat yang sudah like, share dan subscribe dan juga yang sudah komen di bawah ya guys ya. Yang belum subscribe silakan di subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya adik-adik. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramku guys di @setepanus. Karena aku akan update keseharianku di sana guys. Aku bakal upload video-video lain juga yang tidak aku upload di YouTube ya guys ya. Oke, terima kasih banget. Aku mohon maaf kalau aku toksik. Jika kalian punya kritik dan saran, silakan langsung komen aja, guys. Terima kasih buat yang sudah nonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan aku akan melanjutkan progres bersama simulatornya lagi, guys. Mau greening over dulu buat tanam-tanaman menjadi petani simulator dulu. Oke, guys. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.